Ininya. Halus. Sebelum kedengeran ya. Nggak boleh diinduksi ya? Iya. Yeah. Nah, itu nanti kalau misalnya memenuhi syarat itu, ya sudah apa namanya, silakan nanti kalau misalnya mau melakukan trial of labor. Jadi trial of labor itu adalah status percobaan. Namanya percobaan ini, ya kita akan coba, akan dilihat bisa maju atau enggak. Selama trial of labor, pembukanya harus maju terus. Bisa, buka satu ya, dua, tiga. Nah itu akan maju terus, maju terus. Nggak boleh misalnya pembukaan dua aja. Atau pembukaan 8 itu juga nggak boleh, atau bahkan pembukaan sudah lengkap tapi kepalanya nggak mau turun, itu juga kita nggak boleh paksa. Jadi kalaupun sudah terpenuhi syarat-syarat yang pre-labelnya, nah nanti pada saat trial of labor itu pembukaan harus maju terus gitu. Jadi nggak boleh buka 7 terus ya, wah nggak bisa. Terus dok, misalkan kalau di kehamilan kedua ini ternyata sesar lagi gitu dok, yang ketiganya bisa normal apa? Kemungkinan untuk persalinan normal setelah dua kali sesar itu, aduh. Berarti nggak mungkin ya? Bukannya nggak mungkin, ya kemungkinan pasti ada, ya. Cuma kecil kemungkinan untuk sukses. Jadi sukses itu maksudnya dia bisa persalinan normal tanpa terjadi komplikasi. Komplikasinya yang paling sering setelah sesar itu ada fallback-nya. Terus kalau untuk ketuban juga nggak boleh banyak juga ya, nggak harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh kebanyakan juga gitu. Nanti kita lihat ya. Nah nanti semuanya itu nanti akan kita evaluasi pada saat umur kehamilan 9 bulan, ya. Jadi posisinya ada di mana, air ketuban bagaimana. Kalau air ketuban banyak itu tergantung ya, nanti gimana ya penyebab banyak air ketuban atau sedikit air ketuban itu juga salah satunya. Itu bisa karena ketuban pecah ini kan bisa saja. Tapi yang berbahaya tuh kalau misalnya terjadi cacat bawaan. Nah, ada bawaan jadi bayinya nggak bisa nelen atau misalnya jadi kayak atresi esofagus kan bayi nggak bisa nelen, otomatis jumlah air ketuban banyak dong. Gitu. Kemudian bayi nggak, ginjalnya nggak berfungsi. Nah, otomatis air ketuban juga sedikit dong. Gitu. Nah,
semua cacat itu akan kita lihat pada saat umur kehamilan 5 bulan, 20 yeah. atau 22 minggu. Kalau sementara yang saya menurut ya sesuailah dengan